Juan Cuadrado mengaku sempat tak percaya Cristiano Ronaldo bakal pindah ke Juventus. Kini jadi rekan setim, Cuadrado mengungkap kekagumannya kepada Ronaldo. Cristiano Ronaldo gabung Juventus pada musim panas tahun 2018 dengan nilai transfer mencapai 100 juta euro. Transfer tersebut mengakhiri kebersamaan Ronaldo dengan Real Madrid yang sebelumnya sudah terjalin selama 9 tahun. Ronaldo pergi dari Madrid usai meraih sukses besar bersama tim asal ibu kota Spanyol itu. Pada musim terakhirnya di Santiago Bernabeu, bintang asal Portugal itu mengantar Real Madrid menjuarai Liga Champions yang sekaligus jadi gelar ketiga secara beruntun. Juan Cuadrado bercerita soal pengalamannya bekerja sama dengan Cristiano Ronaldo. Dia mengaku sempat tidak percaya Ronaldo akan gabung ke Juventus. Dia adalah seorang profesional yang hebat. Anda cuma bisa mengetahuinya dengan bekerja dengannya. Dia seorang panutan untuk apa yang dia lakukan di setiap pertandingan dan setiap sesi latihan, ujar Cuadrado dilansir Football Italia. Saya sempat tidak percaya dia bisa gabung Juventus. Sekarang saya senang dia jadi bagian tim. Saya dulunya memakai nomor punggung 7 sebelum dia datang, tapi saya berikan untuknya tanpa masalah. Yang penting bermain, lebih baik memberi daripada menerima, tutup Cuadrado. Cristiano Ronaldo sejauh ini sudah mencatatkan 123 kali penampilan di semua kompetisi bersama Juventus dan mencetak 95 gol. Dia ikut membawa Juventus menjuarai Liga Italia sebanyak 2 kali.